Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla berikan kita taufiq Dan kita akan ambil dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Amalan-amalan yang didoakan oleh para malaikat Betapa agungnya ketika malaikat mendoakan kebaikan untuk kita. Apalagi mendoakan ampunan. Maka Ibn Battal rahimahullah ta'ala sampai mengatakan. Faman kana kathira Siapa yang banyak dosanya? Wa arad an yahuttaha Allah ta'ala anhu bi ta'ab. Dan ia ingin dosanya dihapus oleh Allah tanpa lelah. Beliau mengatakan faliyaratani mulazamata makani musallah ba'da solat. Manfaatkan untuk berdiam diri di tempat salat selesai salat. Wal yastakthir min du'a al karam. Perbanyak mencari doanya malaikat yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa stighfaruhum lahu. Perbanyak untuk mencari istighfarnya malaikat. Fahwa marjun ijabatuhu. itu sangat diharapkan jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini akan kita ambil amalan-amalan yang akan mendatangkan doanya malaikat untuk diri kita. Kita akan didoakan oleh para malaikat al-kiram, malaikat-malaikat yang mulia. Kita ambil yang pertama, ketika bersodakah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yomin yusbihul ibadu fi illa malakan yanzilan." Setiap hari akan turun dua malaikat. Fayakulu ahaduhuma. Salah satunya berkata, "Allahumma ma'ati mufiqan khalafa." Ya Allah, berilah orang-orang yang berinfak itu pengganti, dan yang lain mengatakan Allah talafa ya Allah hancurkanlah harta orang-orang yang pelit yang menahan hartanya tidak mau berinfak di jalan Allah subhanahu wa taala hadis ini dikeluarkan oleh al Imam al Bukhari rahimahullah taala maka infak di jalan Allah di antara ya, al infak was sadaqah di jalan yang hak ini diantara amalan yang paling mulia dan paling agung. Keutamaannya dunia dan akhirat. Salah satunya adalah kita akan meraih doanya para malaikat. Ketika kita meraih doanya malaikat, beruntunglah kita. Sukseslah kita. Inilah dia orang-orang yang akan didoakan kebaikan oleh para malaikat. Walhamdulillah Rabbil Alamin.